Pemeliharaan atau renovasi kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Melawi meliputi perombakan ruangan, pemasangan plafon atau dekantor, serta pengecatan Selasa 12 April 2022 tadi. Renovasi kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Melawi merupakan perbaikan atau peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Kondisi gedung dan bangunan akan mempengaruhi kenyamanan para pegawai yang menggunakan gedung dan bangunan tersebut dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya. Benar, kami pada saat ini, ya, Dinas Pertanian Perikanan Melawi sedang berbenah bahwa kami sedang melakukan rehabilitasi atau pemeliharaan gedung. Jadi saya sedang memperhatikan fasilitas, sarana, prasarana yang ada di dinas ini. Agar apa? Supaya pegawai saya yang ada di dinas ini bisa bekerja dengan baik dan nyaman. Syaiful Khair sangat bersyukur karena saat renovasi bangunan selesai, akan membantu kinerja para pegawai dan staf di kantor Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Melawi. Secara maksimal, semua tentu demi kepentingan pelayanan khususnya untuk masyarakat. Dari Melawi, Erik memberitakan.